Selamat pagi pemirsa, kali ini saya Mida Alaisya sudah berada di SMK Negeri 1 Kendal yang mengadakan kegiatan pesantren kilat gebiar Ramadan. Mari kita lihat liputan berikut ini. Pesantren kilat merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengisi bulan Ramadan. Salah satunya di SMK Negeri 1 Kendal menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat yang diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11. Dalam rangkaian acara ini, terdapat penyampaian materi dan sesi tanya-jawab kepada para siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan pesantren kilat. Pesantren kilat yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Kendal berlangsung sangat meriah. Para siswa dan siswi sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalkan dengan Kakak siapa dan di sini sebagai panitia ya Kak? Saya sebagai panitia pesantren kilat Nurul Quran. Kalau boleh tahu nih Kak, di sini tuh lagi mengadakan acara pesantren kilat. Itu kira-kira acaranya itu apa aja ya Kak? Nih, acara pada pesantren kilat itu ada materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar materi seperti jurusan busana atau semua jurusan. Kalau boleh tahu nih Kak, ini kan sedang mengadakan acara pesantren kilat. Nah, kira-kira round dan acara berikut ini tuh apa aja Kak? Nah, untuk pesantren kilatnya itu diadakan selama 3 hari. Yaitu terdapat dibagi 6 shift. Yang pertama ada shift 1, yaitu dimulai dari setengah 1 sampai setengah 2. Yang kedua ada shift 2, dimulai dari setengah 2 sampai setengah 3. Nah, untuk rundanya itu yang pertama ada materi dan juga breaking, kemudian ada sesi tanya jawab. Untuk materinya itu disampaikan oleh Bapak Ibu guru PAI, yaitu materinya di luar kurikulum Merdeka. Jadi untuk acara ini tuh diikuti oleh seluruh kelas 11, 10, 12 atau bagaimana? Nah, untuk acara ini diikuti oleh seluruh kelas 10 dan kelas 11. Nah, itu persisnya itu dibagi setiap satu itu ada terdapat 5 kelas. Itulah tadi keseruan pesantren kilat di SMK Negeri 1 Kendal bersama saya Maida Alaisya dan tim kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.